Ada ular sawah pula dah. Mana, mana, mana? Ada ular sawah. Okey, assalamualaikum semua. Hari ini saya leha-leha sahaja area 18-19 sahaja. Sebab saya pun mula agak lewat hari ini. Saya mula dalam pukul 6.30 juga. Tapi hari ini just nak recovery. Sebab dah 2 hari saya pam juga. Mungkin ini saya akan buat slow-slow sahaja, leha-leha. Dan yang penting utamakan keselamatan. Walaupun kita PKP ni. Oh, kenderaan banyak dia. Kenderaan banyak. Okay guys, disebabkan saya leha-leha hari ni, saya tukar plan. Tadi saya kata saya nak pergi 18-19. Jadi saya nak tukar plan. Kalau anda nak tahu ke mana saya pergi, jom saksikan video ini sampai habis. Kereta banyak, baik kiri kanan semua ada kereta. Banyak sangat. Okay, disebabkan saya ni kita risau dengan kereta yang banyak, jadi kita pilih pejalan kaki. Laluan yang selamat untuk kita cross jalan. Saya sedang menuju ke section 24. Jom kita akan tengok apa yang best dalam section 24. Guys, burger kat sini sedap. Burger sedap. Burger sedap guys, sini bhai. Burger abang botak. Sedap. Okey, kita nak sampai dah tempat yang kita nak tuju sebenarnya. Tempat yang hot. Ini dia tempat yang paling menyenangkan fikiran. Ini dia bhai. Kolam ikan dia. Ni lah tempat selalu saya bawa family juga. Kalau boring-boring nak makan malam, biasa saya bawa ke sini lah. Kolam ikan guys. Okey, ni sebab kedai makan tutup ni. Kedai makan dia tutup. Tu nampak tak semua orang duk tengah mancing kat situ. Biasa sini penuh tau. Memang ramai gila orang. Mungkin hari ni hari first day PKP dekat Selangor ni. Jadi Selangor apa? Satu Malaysia PKP ya. Okey, jadi tak ramai yang memancing kat sini. Kita boleh lihat lah. Okey. Dan menyenangkan, boleh tengok air, boleh tengok orang angkat ikan. Jom kita tengok orang angkat ikan sekejap lagi. Let's go. Tuh, orang dah balik lah. Okay, saya tunggu sekejap lah nak tengok kawasan sini. Memang cantik lah. Oh, situ tempat QR code. Scan, datang kena scan lah. Okay. Okay, lepas ni kita akan nampak lah ni. Ada abang tu dah dapat ikan kat situ. Kita view daripada jauh lah. Saya tak nak masuk pergi ke kedai. Jadi view daripada jauh dah. Okey lah. Okey. Lepas ni nak balik lah. Dah lewat dah. Dah pukul 6.40 lebih lah dah. Jadi kita nak sampai pun takut lewat. Jadi apa, kita tengok ikan yang lalu dekat sini dulu. Okey, kat abang tu ada ikan tu. Kita tak tahu berapa kilo ikan kat depan tu. Berapa kilo ikan abang tu pun tak tahu. Tapi rasa ni berbelas-belas kilo ni. Tu dia. Ikan apa abang? Mekong. Jomlah kita tengok lah sekejap. Saya emas tak pakai. Aduh, tak boleh lah. Tak boleh lah pergi. Aduh. Ikan mekong guys. Abang tu kata tadi 20 kilo. 21 kilo. Okey, sekarang dah 14 minit baru kayu. Aduh, 3.5 kilo dah nak dekat kuyuh, jadi saya terpaksa bergerak lah. Okey, mungkin hari ni dapat 6 kilo pun okey lah, nak buat jana kan. Okey, jom. Mungkin dah ada limit kot masuk kan. Limit masuk. Sebelum PKP ni ramai je orang masuk kan. Tapi sekarang ni PKP ni penjarakan maksimum satu kemah mungkin berapa orang yang boleh masuk. Okey, kita sambung jalan-jalan nak pulang ni. Tapi saya memang mood leha-leha. Pedal pun saya tak kayuh sangat.
Ya, kita letak-letak geli-geli gitu ya. Again, ramai gila orang bang. Polis check SOP tu. Guys, tu kedai tu dia ada polis tu. Polis check SOP. Ada askar pun ada dalam tu. Tak nampak zoom dalam tu. Gila lah guys, duduk kat tempat awam kena pakai mask. Tak pakai mask mampui. Asin tak tahu apa dia buat, tak tahu. Dia check. Ha guys, ni satu lagi ni. Kat 18 ni ada kotel goreng memang mantap siap. Eh, pakcik. Puh, mantap. Saya kalau beli kat sini, oh memang. Memang sedap lah. Kotel goreng yang sedap. Simple. Kerang. Udang. RM5 je, guys. Ha, tapi saya tak tahu. Sekarang ni kok dah naik harga ke kan? Tapi kotel goreng dia memang boleh pergi lah. Oh. Dia ada je kat situ, dekat dengan area Maiden tadi, section 18. Ha, nombor kotak tak tahu lah pula. Okay, saya pun dah sampai ke jalan pulang. Jadi kepada anda yang baru lagi dengan channel saya, jangan lupa subscribe guys. Okay guys, 6 kilo eh, dapat 6 kilo, 25 minit. Okay lah. Ada ular sawah pula dah. Mana? Ada ular sawah. Ya Allah guys, betul-betul besar juga ular ni guys. Setakat budak kecil macam tu dia dah boleh makan. Uish, minta jauh lah. Okey, sekarang inilah musim dia ni. Lah musim dia ular-ular ni dekat mana-mana pun dia ada. Jadi kita kena baik walaupun kita berada di Syalam. Jangan cakap haiwan-haiwan ini tidak ada ya. Wow, sangat bahaya. Jadi, tak ada kesempatan guys. Tu dia, kita payung. Terima kasih Abang Jepang.